baik untuk santri angkatan 26 ya. Kalian masih punya banyak waktu untuk belajar di MH, untuk terus menggali, mengasah kemampuan kalian. Terlebih di MH itu kan banyak program yang bisa membuat kemampuan kalian makin terasa. Di antaranya kan ada program ramah, rajin mengaji di rumah. Program tersebut dibuat agar kalian mau membiasakan diri membaca Al-Quran di rumah. Kemudian nanti diperbaiki di sekolah, di madrasah, sehingga ketika nanti lulus kalian mudah-mudahan memiliki kemampuan bacaan yang baik, dan itu kemampuannya merata kepada seluruh santri. Juga kan ada program tahfid, program hafalan. Mudah-mudahan kalian pun ketika lulus punya bekal itu, punya bekal hafalan yang bisa kalian bawa. Kemudian ada program pelatihan juga kan di MH. Ada pelatihan memasak, menjahit, pelatihan imam, adzan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan program-program yang sudah diluncurkan oleh MH kalian bisa ikuti sebaik mungkin, agar kalian ketika lulus nanti memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk kehidupan di masyarakat. Jadi nanti intinya angkatan 26 harus menjadi santri atau lulusan yang memiliki manfaat untuk orang lain. Itu mungkin.